Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah haji yang berbahagia dan dirahmati Allah. Tahukah Anda, sinar matahari merupakan sumber alami utama dari sinar ultraviolet atau sinar UV. Kulit manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala hanya mampu menahan indeks sinar UV di angka 2 sampai 3 tanpa perlindungan apapun. Padahal, pada jam tengah hari, terutama di Arab Saudi dengan cuaca yang panas, indeks sinar UV bisa mencapai derajat ekstrim atau lebih dari 11. Tinggi sekali, bukan? Faktanya, pada jam-jam dengan indeks UV yang ekstrim tersebut, aktivitas jamaah haji di luar ruangan cukup tinggi, seperti misalnya perjalanan dari penginapan ke masjid atau wukuf di Arafah saat siang hari. Paparan sinar matahari dalam waktu yang lama akhirnya dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti misalnya kulit terbakar atau sunburn, jerawat, rasa gatal yang mengganggu, kulit kering. Bukan hanya berdampak pada bagian luar tubuh saja, paparan sinar matahari juga dapat menyebabkan dehidrasi dan kelelahan. Jamaah haji sekalian tentunya tidak ingin hal tersebut terjadi, bukan? Oleh karena itu, jangan lupa lakukan langkah 5S yang bertujuan untuk melindungi diri Anda dari sinar matahari agar ibadah haji Anda dapat berjalan lancar. Langkah pertama adalah sleep. Gunakanlah baju yang menutupi permukaan kulit. Yang kedua, slop. Gunakanlah tabir surya yang bertanda minimal SPF 30 sebanyak 2 ruas jari pada area permukaan wajah dan secukupnya pada area tubuh lain. Penggunaan tabir surya harus diulang setiap 2 jam ya. Yang ketiga, slap. Gunakan topi dengan permukaan yang luas seperti topi pantai untuk menutupi area wajah, telinga, dan leher dari paparan sinar matahari. Yang keempat, slide. Gunakan kacamata hitam atau kacamata pelindung untuk melindungi mata Anda. Dan yang terakhir, seek. Carilah perlindungan untuk berteduh, dan jangan melakukan aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Nah, sudah tahu kan cara melindungi diri dari sinar matahari selama ibadah berhaji? Yuk kita terapkan supaya ibadah haji Anda menjadi aman dan nyaman, dan semoga dapat menjadi haji yang mabrur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Shadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.